balik lagi ke channel Blast Clamers, masih dengan konten Magic Chess guys ya. Ini adalah konten turnamen guys ya, dimana kita ini adalah 100 babak 128 besar guys ya. Kita langsung mulai aja di sini. Kita lihat masih didominasi di sini dengan penggunaan Remy, Egi 1 dan Egi 3 guys ya. Yang di sini kita lihat ada Van Lee, ada DNA, ada Jeff, ada Chocobo, ada Cascade dan juga ada Feeder guys ya di sini. Jadi kita bakal lebih berfokus di sini sama anak-anak PP2, sama Cascade ya, sama anak DB mungkin ya. Jeff di sini juga tadi kalau kalian nonton live-nya ya, ini kan adalah game yang kedua nih kalau nggak salah ya. Di game yang pertama itu Jeff kalau nggak salah juara satunya dengan main Freya MM ya. Seperti biasa Freya MM masih menjadi pilihan yang kuat banget untuk di meta sekarang. Kayak orang summoner awal kalau nggak elementalis terus mulai berubah ke arah Freya terus dicampurin MM itu kayak kuat banget guys ya, atau summoner MM gitu kan. Sekarang pokoknya segala yang MM, segala yang assassin, segala yang dragon itu kayak tiga combo utama ya untuk di late game guys. Jadi kita melihat di sini yang menggunakan Remy ya, rata-rata duitnya 10 ya, antara DNA sama si Sentai ya di sini ya. Duitnya 10, dia benar-benar memaksimalkan interest, udah game-nya menang baru dia mulai nge-spam beli-beli hero. Dan di sini akan mendapatkan bintang 2 langsung guys ya. Dan kita lihat ada Digi sama Zas sama Akai. Ini udah jadi summoner 1, itu anggapannya kayak udah 5 slot ya. Kalau misalkan kalian pegang Zas sama Digi di awal itu kayak kalian tuh nambah otomatis 1 slot gitu ya. Karena awal-awal kayak Zilong kalau lawan robot ya itu sama kekuatannya gitu guys ya. Jeff di sini kita lihat dia akan mengalah ya di sini ya. Jadi di sini Jeff menampilkan permainan yang luar biasa berani menurut gua untuk di meta yang agresif ini. Dia main Egi 3, dia ngalah catch rate kosongin hero ya, main open ya. Dan di sini kita lihat nabung 12 ya. Senpai kita lihat di sini masih menang ya, 10 DNA di situ sepertinya harus jual hero ya karena dari 8 ke 10 dia harus jual hero sementara. DNA catch rate di 77. Di sini permasalahannya gini, kalau misalkan tadi si yang ngalah tadi dia menggunakan Egi 3, terus dia kosongin hero, ya kan? Bener gak? Terus dia ternyata nggak first pick, itu rugi banget guys. Soalnya yang main Remy ini pasti punya kesempatan buat nabung lebih cepat kan? Karena dia dapat tambahan item, dapat tambahan gold. Dan dia ngurangin darah lebih banyak. Jadi kemungkinan kayak, nih si Jeff ini 78 ya, DNA ini 77 loh guys. Jadi kalau si DNA ini niat ngalah, itu juga bisa banget di sini DNA menjadi yang terbawah gitu guys sebenarnya guys. Ya kita bakal lihat di sini DNA menggunakan apa guys di sini? Elementalis dulu guys ya. Jadi kayaknya pengen main ke arah MM mungkin di sini. DNA 77, Jeff 78 dan DNA di sini bakal 70 ya. Bakal setup ke 70 karena dia masih mempunyai Remy di round yang ketiga ini guys. Jadi masih bisa banget di sini DNA untuk menjadi first pick ya. Kalau ya. Kalau si Jeff di sini nggak ngalah abis-abisan guys. Kita lihat DNA di sini settingannya ke arah assassin ada, ke arah dragon ada ya. Langsung naikin slot guys di sini. Jadi DNA di sini nggak mau ngalah ya. DNA di sini nggak mau ngalah, dia langsung jual 8 hero di sini. Dia berharap dia mungkin menang di sini. Terus plus dapat dari Erudisio. Jadi dia 10 ya. Gila sih. Orang-orang biasa naikin biasanya di sini Mas, kalau rata-rata kalau kalian main rank ya. Lagi di round ini itu biasa slotnya cuma 4 guys. Jadi ini untuk sekelas turnamen mereka masukin ke angka 5 ya. Untuk slot, tapi DNA di sini berangkat ke 6 guys ya. Jadi emang luar biasa agresif ya guys permainannya. Kalau misalkan kalian main-main kayak gini guys, main rank biasanya main nyantuy gitu ya, main nyantuy ngumpulin item, ngalah dulu ya. Itu kalau ketemunya yang kayak gini-gini nih metanya ini agak sedikit gawat guys. Karena DNA di sini pakai elementalis, dia pakai juga segala macam ya. Chocobo di sini bakal di posisi ke ini. Ada Empire di sini yang biasanya nggak jadi pilihan. Jeff akan ngamanin concentrate energi. DNA di sini bakal bermain Empire ya guys ya. Dan BOD-nya akan dikasih ke PP2 Choco. Van Lee akan mendapatkan Berserker. Lumayan bagus di sini sebetulnya untuk Van Lee ya, karena dia posisi keempat masih dapat item yang apa ya? Item utama ya bisa dibilang ya, kalau misalkan Berserker Fury, BOD itu item utama guys. Jadi bagus banget keadaannya buat Van Lee, lumayan di sini. Sementara kita lihat ya dari DB Senpai di sini apakah bakal setup. Ini gue penasaran sama DNA sebenarnya. DNA-nya setting ke Empire ternyata. Berarti kemungkinan tadi dia kan udah nge-stock Lancelot 2, udah nge-stock Saber 2, kemungkinan bakal Assassin X Empire ya, kemungkinan guys. Apakah dia bakal menggunakan Cloud Empire itu juga
salah satu pilihan yang kuat ya guys ya, karena Android di game yang pertama tadi juga menggunakan kayak gitu guys ya, yang kita castingin. Tapi berakhir juara 3 atau juara 4 itu kalau nggak salah guys ya. Jadi tetap aja, kenapa sih Empire tuh nggak di-ban bang ya? Karena emang menurut gua tuh nggak sekuat itu guys ya. Walaupun kuat, tapi masih bisa di-counter banget guys. Fanly di sini bakal menang lawan Cascade. DNA di sini akan ngebunuh temannya sendiri ya, dari PP2 Chocobo ya. Jeff di sini kita lihat dia cuma dapat concentrate energi ya. Dia tuh catch rate open, main open, dapatnya concentrate energi, rugi sih menurut gua. Kalau dia dapat sinergi MM mungkin worth it ya, tapi kalau buat dapetin concentrate yang ada dua sebenarnya itu cara main seperti itu agak sedikit rugi ya menurut gua. Jadi kita akan melihat di sini ini udah stock item banget dari AB ya, sudah ada 2 Freya, ada 2 Franco, setupnya sepertinya jelas mau ke arah mana ya, mau arah Northern Vale. Dan kita lihat DNA di sini masih berkulat kulit ya guys ya, Empire-nya masih belum kepake bisa dibilang. Dia baru nyalain ke arah Harid. Ya, kalian lihat ya, transisinya tuh bisa dibilang smooth banget karena di sini Cho digizas, dia nggak bakal keluarin sampai mungkin hero-heronya yang di belakang tuh udah mulai jadi ya, Saber-nya udah 2. Lancelot-nya udah 2, karena ini untuk sementara, untuk hero kurus, ini adalah komposisi paling kuat ya dari DNA guys. Karena dia selain dia dapat duit, dia dapat summoner, kuat juga gitu guys ya. Dan kita lihat Fanly di sini sudah 3 WM dan 3 MM guys. Jeff di sini bakal kalah untuk sementara, AB Cascade juga kalah, Choco, Bo hati-hati ya di sini, tinggal 40 darahnya di creep round yang pertama. AB di sini kita lihat bakal masukin erudisionya. Biasanya gini ya guys, kalau misalkan kalian lihat ada orang yang nyimpenin Cho sama Digi, itu biasanya untuk masukin di creep round guys. Creep round bakal dimasukin Cho Digi buat tambahan duit 1-2 tuh lumayan banget ngebantu guys. Kadang-kadang tuh masalah duit 1-2 beda interest ya, ntar beda hasil guys. Jadi Choco di sini kita lihat Chocobo bakal pengen nyalain Freya MM, tapi Freya-nya belum keluar ya, sayang sekali sih. Mungkin kayak ini guys ya, apa namanya, Lady Luck ya, apa sih namanya, Lady Buck Luck ya, itu belum berpihak guys terhadap si Chocobo ini. Ya semuanya di sini bakal dapetin tambahan satu item. Kita lihat Cloud-nya udah lumayan serem ya, DHS plus BOD ya, item yang cukup bagus tapi masalahnya cuma bintang 1. Kita lihat Fanly di sini akan mendapatkan Freya 2, itemnya udah bagus banget ya untuk seorang Freya, dapetin Lifesteal, dapetin Berserker Fury juga ya, tinggal cari sinergi MM aja guys ya. Sinergi MM bakal rebut-rebutan, kalau dari Fatbox kemungkinan mereka bakal menunggu sampai dapetin di monster round yang ketiga guys ya, yang lawan 2 biji itu guys, 2 biji buff biru ya. Fanly 6 slot lawan DNA, di sini DNA-nya sudah mendapatkan link ya, nyalain 3 assassin sepertinya. Empire-nya nyala berapa guys? Belum ada Gashen ya. Belum ada Gashen berarti nyala berapa guys? Nyala 4 ya di sini ya. Empire 4 guys. Jadi lifesteal-nya istilahnya lumayan lah guys ya di sini. Lifesteal daripada seorang Link, Lancelot, Harith ya. Ada 4 kan totalnya kan. Sama satu lagi siapa tuh guys? Satu lagi Tigreal kalau nggak salah tadi ya. Dan di sini kita lihat Freya lifesteal. Link di sini nggak ada item, kemungkinan bakal masih kalah ya sama Fanly. DNA bakal catch rate di sini. Slotnya 7. Jadi kalau kalian perhatiin cara bermain dari PP2 DNA di sini, dia tuh awal-awal itu dia tuh mengalah. Bukan mengalah, dia tuh nabung, jebret, win streak, slot ke-7. Nah, di slot 7 tuh dia mulai, ini guys ya, lama dia di slot 7 guys. Jadi kayak, ke slot 7-nya cepet banget, terus slot 7 ke slot 8 tuh kayak ngeremnya lama guys ya. Dia bakal ngerolling di slot 7. Nah, ini baru naik nih, ke 8 ya, baru naik ke 8. Setelah mungkin bisa dibilang 5, berapa? Mungkin sekitar 7 round ya baru naik. Kita lihat di sini feeder akan menjadi pemain magic ya. Auroranya di sini bakal dapat glowing one. Sayang belum ada buku guys. Karena seperti yang kalian ketahuin ya, kalau main magic kunci utama buku. Buku tuh kayak benar-benar yang bisa ngegendong banget guys ya untuk tim magic ya guys ya. AB di sini bakal ke catch rate ya. Apakah di sini AB udah transisi? Fanly di sini masih percaya diri ya dengan combo MM-nya. MM ini sekarang banyak banget sih yang pakai ya. Kalau nggak wrestler, MM itu kayak menurut gue dua combo yang lagi paling laku ya zaman sekarang untuk di turnamen. Wrestler, bukan wrestler ya sebenarnya sih. Ke summonernya guys, summonernya yang laku guys. Wrestler mungkin ada yang pakai, ada yang kayak ya udahlah cuma 3 wrestler ya buat di awal ya. Kayak Carmilla, Johet, Cho itu kayak udah trio mask apa ya, tri masketir guys. Kita bakal lihat Fanly di sini lagi berapi-api, feeder juga berapi-api ya, magic sama combo Freya di sini ya. Walaupun di sini Popol Kupa udah dapat, Franco-nya nggak dapat guys di sini ya. Emang kadang-kadang gitu guys ya. Orang rata-rata bilang Northern Vale, aduh gua nggak dapat nih ya Northern Vale-nya.
karena popol kupanya lama keluar ya. Ini kadang-kadang Franco-nya guys yang nggak keluar ya. Jadi makanya kalau kalian pegang Franco awal-awal ya, ada baiknya kalian simpen guys. Kadang-kadang Franco-nya nggak keluar guys. Itu aja guys. Apalagi kalau udah late game ya, keluar Franco susah. Mendingan kalian cari Aurora daripada cari Franco. Ya kita lihat Chocobo di sini tinggal satu. Wah, kita bakal diambil ya slotnya sepertinya sama si Chocobo di sini. DNA masih di posisi keempat. Jeff posisi kedua, Kasket di sini posisi ketiga terbawah ya. Vanli masih kayaknya bakal ngambil apa nih guys? Vanli tadi main apa ya? Oh main MM sama ini guys. Mungkin ambil Tamus dia guys ya. Vanli apakah dapat mengambil Tamus di sini? Dia ngambil Link loh. Vanli di sini mainnya MM tapi ngambil Link guys. Apakah buat nge-counter? Enggak juga sih, soalnya dia sama si Choco ini sama si Feeder dia kan main apa tadi? Mage. Berarti sebetulnya Link juga nggak masalah ya kalau dilepas ya. Dan di sini sepertinya kita bakal lihat Vanli Feeder masih berapi-api banget. DNA di sini kita udah bakal mau tes ya Empire udah berapa. Ya, AB Kasket juga menggunakan Freya ya. Jadi kalau dulu kalian main ya, mungkin Freya gampang ya bintang 3. Tapi ke sekarang tuh ya rebut-rebutan banget guys. Semua orang hari-hari Freya ya. Dan di sini kita lihat Chocobo ternyata dia mendapatkan talent MM-nya ya dari Fightbox guys. Bukan dari Fightbox, dari apa namanya? Dari Egi ya. Karena dia tadi kan slot 7. Slot 7 dapat tambahan slot ya, itu dihitung guys. Jadi hitungannya slot 8 bisa pencet Egi 3-nya guys. Jadi di sini walaupun darahnya cuma 1 ya guys ya, tapi lumayan kuat ya, bisa dibilang nih Choco. Kalau gue dari jadi Choco mungkin bakal coba gendutin hero, kalau enggak bakal naikin slot sih. Soalnya di sini Freya dia masih bintang 1 masalahnya ya. One-one-nya bintang 2 di sini. Itemnya juga kalau kalian perhatiin si Chocobo tadi nggak ditaruhin ke Freya ya, itemnya lebih ke arah MM yang lain guys. Vanli di sini kita lihat ya pakai Bruno 2 ya, Bruno 2 dikasih buku bagus juga ya, salah satu pilihannya bagus. DNA di sini 6 Empire terlebih dahulu dengan menggunakan Claude guys, Claude Empire DHS ya. Ininya cuma satu guys, bintangnya cuma satu di sini ya daripada si Cloud-nya. Tapi kita lihat bakal isap semua mana guys. Paling enggak tuh kayak dia tuh bakal catch rate ya kecil-kecil guys ya. Yang darahnya sedikit-sedikit bisa dibunuh pelan-pelan. Ya, walaupun harus masih kalah di sini sama AB ya. AB di sini masih bisa menangin untuk sementara, tapi di sini kalau misalkan bintang 2 Cloud-nya itu bakal lumayan kuat sih dari seorang DNA guys ya. Kita bakal lihat Vanli di sini apa yang akan dilakukan. DNA Guinevere level 2. Vanli di sini MM-nya masih belum dapat ya guys ya. Jadi masih bertahan di 4 MM. Dan di sini Aurora dia nggak dapat Franco loh guys sampai sekarang guys. Karena itu menurut gua kalau kalian main combo MM pakai Aurora itu agak sedikit ngebuang space ya. Kecuali kalian dapat biji MM-nya 2 gitu ya. Itu lumayan lah dapat Aurora 1 buat tambahan stun boleh lah. Dan di sini adalah harapan terakhir dari Mas Vanli sepertinya guys. Karena manfaat Mas Vanli di sini benar-benar harapin dapetin sinergi MM-nya guys ya buat Freya-nya. Permainannya agak sedikit gambling sebetulnya guys ya kalau di sini. Karena emang dia tuh berharapnya ya dari sini guys. Apalagi kalau dia nggak main Lustrik di awal, terus kalau nggak main Lustrik, MM-nya nggak keluar, ya berharapnya dari di sini guys. Dari creep round yang ini guys, di showdown round ini. Kita lihat ya, dapat kopi di sini ternyata, nggak dapetin sinergi yang dibutuhkan. Iritalnya bintang 2, bakal ditukar sama Mia. Di situ kita lihat Freya-nya diambil. Mas Fari di sini ya sejujurnya kayak lumayan kuat, tapi nggak kuat-kuat banget guys. Kita lihat Choco, Freya-nya masih satu ya. Itemnya di Moskov dan di Bruno di sini kalau kita perhatiin. Di Moskov dan di Bruno. Kenapa nggak di retail? Oke, di retail ternyata ya diganti guys ya. Nah, gue juga bingung kalau misalkan tadi gue ditanya, bang kenapa nggak di retail? Gue nggak tahu juga guys ya, karena retail menurut gue sekarang MM yang paling kuat ya. Kali cedum hilang, cedum. Kita lihat, DNA bakal ngebunuh temennya sendiri. Berantem nih. Mereka berantem abis ini guys ya. Mereka bakal berantem karena di sini DNA memulangkan Chocobo yang istilahnya kayak darahnya tinggal satu guys. Jadi DNA sih ini jahat ya. Dia pembunuh teman sendiri ternyata. DB 1 Senpai di sini. Kita lihat kombonya apa guys. Carmilla-nya 2, Popol Kupa 2. Sepertinya bakal full ngeroll kah? Oke, dia bakal full ngeroll guys di sini. Dia bakal jual Iritelnya terlebih dahulu. Ya, Iritelnya 2 dibuang guys ya. Soalnya kayaknya di sini dia nggak dapetin sinergi yang dibutuhkan, jadi dia terpaksa kayak bertahan nggak bisa nyalain MM guys. Karena di sini karinya juga oke, karinya baru dapat 2. Nyalain Martis dulu guys ya. Dia lebih pilih rata 2 semua dibandingin Martisnya diganti kari guys. Martis diganti kari. Kalian lihat ya, lautnya guys.
dimulai dari stun-stun manja dari Tigreal dan juga Guinevere. Sementara si siapa namanya Cloud-nya benar-benar bebas banget untuk kasih damage yang kecil-kecil ya. Walaupun damage-nya gue nggak bisa bilang besar banget ya. Damage-nya kecil-kecil ya, tapi terus-terusan guys ya ke area sekitar musuh-musuhnya guys. Finally kita lihat sudah mulai mengamankan Moskov-Moskovnya lagi. Link-nya di sini ada pegang 2. Siapa nih yang pegang link 2 nih guys? Siapa nih? Oke, DNA pegang link 2 biji ya. Gue nggak tahu apa maksudnya di situ. Apakah di sini bakal nambah assassin lagi guys ya? Karena di sini kan DNA ada 3 assassin tuh guys ya. Jadi di sini dia lagi mempertahankan tetap kekeh di Targumen guys ya. Dia nggak mau nyalain assassinnya guys. Sepertinya masih berharap untuk dapetin satu sinergi assassin lagi supaya bisa nyalain 6-6 ya. Karena Cloud-nya kalau misalkan dikasih assassin itu juga nambah true damage kan. Lumayan banget guys. Bahkan di sini Vanly aja kalah ya. Vanly aja di sini kalah. Kalian lihat positioning-nya bagus banget ya sih. Positioning daripada Cloud-nya. Dia tuh kayak nggak pernah dia maju sendirian dulu gitu ya di belakang. Dia rata-rata ultinya selalu ke pinggir guys ya kalau misalkan kalian perhatiin. Karena dia positioning-nya emang dia taruh di pinggir supaya Tigreal-nya jalan ke kanan. Jadi dia ultinya tuh ke depan gitu guys ya. Dia nggak ultinya langsung ke tengah gitu guys. Dia biarkan Tigreal-nya sama Guinevere-nya maju dulu. Dan kita bakal melihat di sini DNA lebih milih untuk arah Starfall Blade. Apakah Starfall Blade-nya di sini akan dikasih ke seorang ini guys ya? Karena Hasclaw-nya menurut gue bisa dikasih ke Natalie di sini. Apakah Anda setuju guys? Ya, Natalie, Hasclaw, Starfall Blade kalau dikasih ke Cloud dia bisa ngurang-ngurangin level ya, karena dihitungnya basic attack ya. Tapi gue nggak tahu sih apakah ultinya itu bisa kayak basic attack-nya kurangin armor semua atau cuma satu-satu tetap guys. Aku belum pernah ngecek sih. Kalau kalian tahu ya boleh komen di bawah guys. Apakah itu Blazing Duet itu bisa ngurangin semua bintang ya satu-satu map atau nggak bisa? Kita lihat di sini Senpai kombonya 444 ya terpaksa ya, karena emang gua kalau main combo summoner ini paling ngerti lah guys. Kalau misalkan kalian main combo summoner terus nggak dapetin biji kristal sama sekali ya, kalian terpaksa di 444 aja guys. Nggak ada yang bisa dijadiin 6 juga guys. Kalau misalkan kalian jadi 6 salah satu ya Celestialnya harus mati. Kalau kalian nyalain apa ya sayang lah kalian matiin semuanya demi satu yang kalian sebetulnya misalkan kalau kalian nyala 6 wrestler, Cloud-nya bintang 2 kuat banget gitu ya. Tapi kalau kalian nggak dapet ya Cloud-nya sama wrestler itu buat apa? Wrestler 6-nya juga nggak terlalu ada yang damage area gitu guys. Stun areanya nggak ada. Jadi kita lihat di sini Empire ya masih menjadi senjata utama ya. Di sini DNA masih mencoba mendapatkan link-nya tapi sepertinya belum dapat ya bos. Ya link-nya masih belum dapat. Apakah Mino yang bakal dimasukin? Masih coba ngeroll. Di sini lebih memilih untuk masukin 2 Johnson guys ya dibandingin masukin link. Supaya di sini ketahanannya lebih tebal ya. 3 Targumen di sini ditempel semua ke arah seorang Natalie dan juga Cloud ya yang dapat ya. Natalie Cloud dapat armor full. Ya, berapa? 12% kali 3 ya kalau enggak salah ya. Kita lihat Cloud-nya di sini ternyata yang dikasih Starfall Blade adalah Natalie-nya guys ya. Cloud-nya tetap dipakein DHS sama Hasclaw di sini guys. Kita lihat masih ulti terus guys. Masih menang ya. Dan di sini kita lihat DNA akan double kill dengan combo Empire. Ini udah lama juga ya kita lihat nggak ada combo Empire tanpa assassin gitu. Biasanya kan orang tetap assassin. Kalau misalkan gue jadi DNA, mungkin nanti late game-nya ujung-ujungnya setup-nya bakal 6 assassin 4 Empire ya kalau gue. Tapi kalau DNA mungkin di sini belum sempat juga. Kalian lihat aja ya, main MM banyak banget guys. 4 orang main MM di sini. Satu orang bermain Empire juaranya dan gila banget sih ya. Strateginya boleh dipatut dicoba guys ya. Dapetin Crystal Empire satu. Yang penting mainin Cloud guys. Jadi gitu aja untuk konten hari ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa tinggalin like, subscribe channelnya. Share ke teman-teman kalian. Gue Bas Lemon. See you next time. Bye-bye. Kalian lihat value-nya 81 di situ.